Okay, jom. Bye. Sekejap. Korang nak live sekejap, sekejap lagi. Kalau korang nak tengok apa yang korang borak, korang kena pergi dekat Facebook Cibilik. So korang boleh lepas asar kat sini pukul sini pukul 5. Lebih kurang lagi nak 2, dekat pukul 5. 3 minit lagi pukul 5. Okay. Tengok apa tu. Hello. Ini untuk IG So saya akan tambah satu mic je. Saya takut banyak-banyak mic. Tak payahlah sini. Tak, ni for IG. Sebab saya takut terlalu banyak mic attract. Okay, attract. Bye. 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 Okay, boleh anytime. Tak apa. Kita kat Jordan. Kita kat Jeddah. Macam biasa. Okay, live now. Hi. Okay, we are live now. Okay. Hai, assalamualaikum. Dengar tak kita orang? Kalau dengar tekan love, 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 love. Okay. Sebab kita orang yang tengah tengok saya dekat IG The Real Fafau, boleh pergi dekat Facebook di bilik Faizal kan. Sebab kita sebenarnya sebab kita ada live kat sini, kita ada live juga kat situ. So kita sebenarnya tengah bersantai, beriadah. Ini orang kata beriadah petang. Beriadah, ya. Beriadah petang. Kalau nak beraudah, agak dalam. Raudah ni tempat orang kata sebahagian daripada taman syurga yang merupakan juga sebahagian daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dekat dalam, tapi raudah ni biasalah kalau untuk orang perempuan ni dia ada time-time dia. Tapi dengan cerita sekarang dah lain. Ini kita cerita lain. Oh, dah ni. Dah berbeza sikit timing dia. Ah, beza sikit timing dia. Experience later malam. Tak apa, nanti kita akan beritahu. Tapi malam ni insya-Allah apa-apa akan pergi sana, dia akan share lah. Cuma saya ni rasa macam alhamdulillah syukur daripada kenapa semalam. Kenapa? Masya-Allah, masya-Allah. Macam harap dari semalam sebenarnya ya, kita sampai dekat sini, perjalanan kita dipermudahkan. Alhamdulillah. Dan keluarga saya 6 orang. Alhamdulillah semua dipermudahkan. Kecil-kecil pun. Ya, semua. Ya, tanpa paling kecil tu ada ujian sikit lah, biasalah anak kecil kan. Ha, dia bila duduk dah flat sikit lama sikit, tapi tak apa, no problem, itu biasa. Okay. Okay, tapi macam I pula, I travel of course, I stay dengan keluarga, tapi sebagai wanita solo kan, datang kat sini dengan keluarga. So it's a bit interesting bila berjalan dan kita ada masa jika kita kat masjid tu seorang-seorang. Bila hantu ada jumpa lah rakyat-rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia tak, kita berdua je sepatutnya kan. So macam apa pula rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Panjang umur, ya Allah. Baru cakap masalah panjang umur. Masa gimana? Silam. Kita ada PU. Masya Allah. Kita ada mutawif Abu. Salam sikit. Yo Abu, sebenarnya. Kawan-kawan salam sikit. Sebenarnya saya tadi hampir-hampir dah. Hampir apa? Hampir-hampir saya nak berkongsi ilmu. Mutawif saya. Sebab saya tunggu ni. Tak buat apa kat dalam lama sangat. Tak? Saya tadi. Tak keluar. Saya tadi. Semayang sunat. Vacuum masjid. No, semayang sunat kan lepas asar. Semayang sunat lepas asar. Tak boleh. Tak boleh. Saya nak bagi tahu, sebab saya pun baru belajar juga. Mungkin ada yang tak tahu sebenarnya. Oh, saya baru belajar juga Ustaz. Semayang sunat lepas asar tak boleh. Tak boleh. Ya, saya masuk masjid tadi. Masuk masjid. Saya lipat sejadah. Allahuakbar. Saya wiring dan sebagainya lah. Buat wiring. Kena poket ramai lah orang setukar ni. Sebenarnya kan, saya bagi tahu jugalah. Sebab saya tengok komen-komen kat bawah tu kan. Ramai orang duk cakap. Ada ke Ustaz, saya datang sini cik suami. Berapa kuda lah. Tak, okay, please. Kita kena buang. Tak adalah Faizal. Tak, saya bukan nak kata apa macam. Tak, bukan. Mungkin lah. Mungkin dia orang mendoakan. Saya tapi untuk mereka-mereka yang lain jugalah. Betul. Biasanya orang cakap jodoh ni yang terdekat. Yang tak masuk kan? Tapi sebelum tu, saya nak kenal-kenalkan diri. Kau ada yang tak kenal? Oh yes, betul juga. Kalau siapa yang tak tahu, saya lah. Kata pergelaran TV-nya Pencetus Umar Abu. Yang dibeli oleh, yang diberi oleh Astro. Boleh ke sebab? Boleh Astro kan? TV3. Saya masuk pertandingan Gerebang Adabu, dapatlah gelaran ni. Melekatlah sampai hari ni. Kebetulan saya jumpa pula tim di bilik. So merangkap sebagai mutawif, membimbing tim di bilik sepanjang perjalanan kita menunaikan umrah dan ziarah di bumi Madinah dan bumi
pekak ex-Usada yes. Global. Kita cakap hai tak Faizal kat siapa kat situ Faizal. Ya, kita sebenarnya cuma tengok, nak share. Tengok. Saya tengah check ni. Sebab saya nak share kan. Kalau boleh share kan. Boleh kalau korang like share. Kita live sekejap je sebenarnya tau. Sebab nanti hari Sabtu kita akan live penuh selama satu jam. Ramai sebenarnya dah ucapkan salam. Tapi saya bacakan ya. Lailas Comel. Assalamualaikum salam. Dia jawab salam kita tadi. Muhammad Aziz, Aifat Bobby. Ya. Yeah. Zahir Ed. Siti Amirah Jaafar, Muhammad ni Wendy Lee. Wendy Lee kata clear semua. Cuaca macam mana kita petang ni kalau salam. Kita tengok cuaca. Jangan pegang. Suasana okay, bagus ni. Tak kalau kita tengok cuaca sangat menarik dan tenang because agak orang kata sejuk juga pada pagi. Semalam ada kawan-kawan kita ni, kawan-kawan keluar pukul 2. Sejuk gigil. Pagi tadi pun berangin alhamdulillah. So kalau kita nak nampak tak kita orang punya ni? Adik punya dik. Tengok sini, dik. Sini konsep dia nampaklah, santai. Angah memang bawa benda ni dik. Saya memang bawa Sapra ni Melinda Lu ya. Dan kalau penonton-penonton nak kalau penonton kalau perasan tengok, cuba tengok dekat keliling kita ni. Diorang duduk dalam keadaan santai, lepak, baring, terkangkang dan sebagainya. Amboi, ya Allah. Tanpa memikirkan common sense gitu. Tapi, it's very interesting. Baguslah. Tidur. Kat sini. Santai. Dan supposedly masjid-masjid kat Malaysia pun perlu menghidupkan suasana macam ni supaya masyarakat dekat luar sana tidak jauh dengan masjid itu sendiri. Yeah. Tapi betul okay. Kan? Selalu okay. Kita rasa macam masjid dijadikan kawasan larangan. Betul. Dan untuk pengetahuan Abang Fazal ni lain sikit lah. Kita lari sikit. Bumbung dekat atas kita ni sebelum maghrib dia akan tutup. Dia macam payung tau, kanopi tau. Tapi sebenarnya dia bukan payung tau. Dia bumbung. Yeah. Ramai orang kata payung kanopi yang kat pasar tu. Mana boleh lain pun. Come on. It's quite interesting. So again, korang boleh like and share. Beritahu bukan apa. Kami ada dekat sini bersama di bilik ex-PGH Pusada Global Holidays ni. Sebab kita nak maklumkan tentang service. At the same time mungkin terbuka hati korang nak datang sini bulan Ramadan nanti. So korang boleh check balik Pusada Global Holidays. But now okay, kita ada orang tanya saya kenapa Ustaz tak pakai spek. Kenapa nak dia sebenarnya, pakai spek ke? Bukan sebenarnya saya ada masalah juling. Saya boleh pakai spek. Oh lebih cerah sikit. Mau nampak Ustaz dekat rumah. Sebab macam saya ni sebab pagi tadi kan kita ziarah ziarah ke dalam ziarah makam Nabi. Bestnya. Aduh, I belum kesempatan lagi. Ziarah makam Nabi dan juga ziarah makam Bakiyah. Bakiyah je makam tak makam Nabi. Ya. Ziarah Bakiyah. Minta maaf. Ya, tak kita belajar. Okay. Dan bila cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam parah kan. Dia kata tadi dia mencari suami. Ada orang kata dia mencari suami. Dan bila ramai kita, orang kata. Yalah. Ramai orang kata. Dan bila cerita pasal Nabi dan karakter baginda sebagai suami. Itu yang kita nak tahu sangat-sangat tu Ustaz. Oh, kan? Ya. Macam ialah saya seorang suami, tapi macam mana sebenarnya saya nak menjiwai ataupun nak mencontohi sifat kepribadian baginda Rasulullah sebagai suami. Kalau macam tu kita nak share tujuh sifat Nabi. Yang terbaik. Yang terbaik. Betul. Tapi cerita pasal suami tadi, kita cakap pun tak kena, sepak pun tak kena. Orang kata tak guna. Sepak pun tak guna, cakap pun tak guna, sepak pun tak kena. Nabi dia seorang penyayang dan sweet. Sweetnya Nabi, ada satu hari Rasulullah pernah satu hari kalau kita tengok dekat kawasan Madinah yang kita pergi tadi, kalau siapa yang nak tengok boleh check out di page ataupun Facebook dan Instagram di bilik. Kita ada ambil gambar-gambar kat situ lah, boleh tengok tempat-tempat yang kita ziarah. Ada satu tempat tu Nabi dengan Aisyah berlumba lari. Lumba lari. Dan itu menandakan bahawa Nabi dan Aisyah adalah Rasulullah suami yang paling sweet. Kalau untuk kita jadikan contoh. Bukan sahaja Nabi pernah lumba lari dengan Aisyah, malah Nabi pernah mandi bersama Aisyah. Gini. Nabi pernah. Itu mungkin Abang Faizal bolehlah. Bolehlah insyaAllah. Tapi ingat di Madinah jangan di
Mekah kerana berbahaya, takut melanggar pantang larang. Tapi iyalah, saya nak tumpukan selain daripada mandi itulah. Sebab mandi itu kita fahamlah. Mandi itu suami isteri rasa macam kita bawa amalah. Tapi yang daripada segi apa, bergurau senda. Betul. Lepas tu mengambil hati. Betul tak? Betul. Yang kata Nabi berlari dengan Sayyidina Aisyah tu sebab dia nak mengambil hati. Mengambil hati tu yang ada dua round. Round yang pertama Rasulullah buat kalah, Aisyah menang. Okay. Seronoklah sebab Aisyah masa tu kecil lagi, budak-budak kan. Kalau kalah menangis. Tapi bila round yang kedua, maknanya kali kedua Rasulullah berlari, Aisyah masa tu dah besar. Takkanlah Rasulullah nak buat kalah. So no chance. Yes. So Rasulullah menang untuk kali yang kedua. So guys kat luar sana pun mungkin boleh cuba. Saya cuba juga nak buat macam tu dengan lari saya. Cuba dengan Lina. Masalahnya aku nak buat kalah tapi dia sendiri tak boleh lari. So maknanya dia tak boleh. Kau ni kau ajar mana kat Lina tadi? Baik. Mana kat Lina? Susah. Kau ajar kan? Dia ni. Bukan mau anak. Mungkin kau boleh lari dengan aku dulu, kau tengok. Mari ke? Come on lah. Nanti kita tunjuk. Tapi ini cerita pasal lari dengan isteri. Oh iya ke? Tak fokus. Boleh juga. Kena okey, kita tak lari. Okey, kita lari daripada masalah ini. So sifat yang seterusnya Ustaz? Ada yang lain juga. Itu yang pertama daripada sudut suami. Okay. Kalau kita tengok Rasulullah antara dengan para sahabat. Kan kalau biasa kita kan, kalau kita kan kawan-kawan kalau dia nak ngam, dia kena ada bahan-bahan tau. Ya Allah ni. Ni saya, dia dah membahas saya mana nak. Apa Ustaz nak kisah kat dia Ustaz? Ustaz bila orang bahan kisah kat saya Ustaz. Saya dengar Abang Faizal kadang-kadang silau. Kadang-kadang orang pergi kat kepala Abang Faizal. Test. Apa tu? Mikrofon. Saya rasa macam tak sampai hati bang. Saya macam tak boleh jadi. Tahu tak siapa saya lupa macam tu kat saya? Lah Batman. Macam nanti dia kena stress mantuk. Saya main tembak je betul nak. Betul betul. Tapi janganlah Faizal, cuba kau kena kurang-kurangkan kau punya membahan. Aku juga kena ada sifat. Sekejap. Saya tak pernah ingat saya bahan kau. Astagfirullah. Sebabnya kamu. Tak, saya rasa Ustaz bagi tahu kat dia tazkirah kali ni sikit. Kena kurang-kurangkan bahan orang. Sebab saya dah kurang bahan. Lainlah macam sifat Nabi. Kalau lah Nabi tak bahan orang, okey. Bukan saya bahan tu. Kan kalau kita ada macam dah rapat, kita dah mesra, dia lebih kepada kurang. Dia boleh tau. Nabi pun buat juga. Tapi Nabi bahan dan menggelar sahabat dengan gelaran yang baik. Contohnya ada satu orang sahabat, nama dia Abdul Rahman. Dan dia seorang yang sangat sukakan kucing. Lantas Nabi gelarkan dia sebagai Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yes, kerana dia terlalu cintakan kucing. Sehingga dicerita dalam riwayat, selak jubahnya pun jumpa kucing. So saya dengar cerita Kak Fafa tak suka kucing. Saya suka. Saya nampak kucing. Sebab saya ada kucing lah. Nama dia Ratu. Ya? Ada bawa kucing nama tu? Tak ada kat rumah. Ratu. Tak suka kucing tapi bila kucing. I can show you my picture with kucing. With Ratu. Nantilah. Okeylah, nantilah kita share lah. Sambil-sambil Papa nak cari gambar kucing dia tu. Saya nak bacakan komen dulu. Terima kasih kepada Muhammad Saleh Madu Syukur, Suzana Cikmat, rindunya pada Masjid Nawawi. Mungkin mereka yang pernah sampai, bila kita live daripada sini, terasa kerinduan itu. Dan kita pun sebenarnya nak share kan. Sebenarnya kita ada tetamu. Ada tetamu. Mari sini. Adik. Oh, Pak Zulim ke? Mari. Adik. Assalamualaikum. Terima kasih Wendy Lee, Siti Akhila Arifin. Tapi saya nak share sikit. Main lah. Saya nak share sikit. Okay. Ada orang dia tahu, bahan. Nabi pun seorang yang penyayang sebenarnya. Nabi seorang manusia yang sangat dapat dia jaga sih. Cari tu sampai dapat. Jaga sih. Jumpa. Jaga sih. Cari tu sampai dapat. Saya. Jom. Okey, bagi ni kat dia. Kisah ada satu hari, kisah dia di mana satu hari Nabi tengah kucup dahi Hasan dengan Husain. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat bercakap macam ni. Ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak. Tapi tak ada satu orang pun dalam 10 orang ni aku pernah kucuk. Lepas tu apa Nabi cakap? Nabi cakap ni ambil alert nonton kat rumah guys. Nabi cakap, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. So, kalau nak diri kita dicintai, kita kena mencintai orang lain. Nak dihormati orang lain, kita kena menghormati orang lain. Yes. That's the point. Pergi kat Facebook, dibilik. Okay, bye guys.